Assalamualaikum selamat datang jumpa lagi di dirajurisnya teman-teman. Oke okay. di video kali ini saya akan membongkar eh, total box tinta mesin IR6000 teman-teman. Paknya ini buntu-buntu ya artinya tidak lancar mengirim eh, ke developing mungkin ada masalah di bagian dalam box tintanya makanya kita mau bongkar mau kita mau rendam kita mau cuci teman-teman. Oke okay, let's go eh, kondisi eh, box tintanya teman-teman seperti ini ya, sudah berdebu bahkan karatan lagi teman-teman. Nah, nanti kita ini kita bongkar, kita bongkar semua mulai dari gergernya, motornya, motor hapernya maupun sensor-sensor yang dua itu teman-teman yang bagian dalam, Pak. Baru setelah itu kita rendam dan kita cuci baru kita pasang kembali teman-teman. kita mulai membongkar. Oke teman-teman mana sudah obeng? Oke eh, jadi pertama kita harus melepas eh, baut bagian sini teman-temannya. Ini bautnya ini ada empat di bagian sini itu ada dua teman-teman. biasanya eh, box eh, box tinta itu bermasalah atau tidak mengoper jadi kita seakan-akan tertipu juga teman-teman kita mengira bahwa motornya tidak bekerja baik padahal biasanya eh, tinta kalau sudah lama nggak dibersihkan di bagian box bagian dalam ini itu biasanya menggumpal bahkan membatu teman-teman jadi eh, motor setengah mati untuk berputar ya berat ya Oke, ini sudah kita lepas teman-temannya. Ini, wes sudah ya, kita simpan. Nanti kita cuci teman. Selanjutnya kita harus melepas dulu motor, ya. Motor yang ini, ini motor hopper Ini motor pengaduk teman-temannya. Motor pengaduk eh, tinta. Ini menggunakan dia dua motor ya. Motor hopper ya. Pengaduk dan pengirim ke diploping teman-teman. Ini sudah kita lepas. Bautnya cuma satu teman. Nah. Setelah itu. Motor hopper yang satu lagi. Yang khusus pengirim ke diploping teman-teman. Mengirim. Eh, mengirim eh, tinta teman-teman. Nah biasanya. Untuk jenis motor ini teman-teman, kalau dia tidak berfungsi atau katakanlah bermasalah, dia rusak itu errornya dia error, eh, kalau nggak salah error 25 teman-teman, ya, itu motor hapernya teman-teman, baik itu mesin 6000, 5000, 6020, 5020, 6570, pendeteksinya itu sama teman-temannya, errornya sama kita lepas teman-teman ya agak keras memang karena sudah lama kita cungkil-cungkil saja sedikit oke bisa soketnya teman-teman ya oke ini sudah ya nanti kita lepas baru kita melepas rangkaian ini rangkaian besinya ini satu di semuanya ini kita nanti kita cuci ya. Kecuali motornya nggak usah dicuci, tinggal dilap nanti, tetap kering. Kasih semprotkan WD teman-teman. Terus ini baut yang besar nih teman-teman. Terus ini lagi ya. Buat besarnya itu ada tiga teman-teman. Oke, ini sudah bisa keluar teman-teman. Harus kita pelan-pelan. Oke, sudah terlepas. Kemudian kita harus lepas soket yang ini Teman-teman, enggak jadi teman-teman Saya buka begini saja Saya Bantu lagi dengan menggunakan kaki teman-teman Oke Jadi posisinya diingat teman-temannya Pada saat melepas yaitu harus masuk Bagian cover yang Plastik hitam ini Nanti pada saat kita memasangnya Oke, ini sudah terlepas Ya sisa kita melepas e, ini soket motor Hapernya ya. supaya nggak kena cuci dia teman-teman Oke -teman. tinggal dicopot saja ya ini sudah ya ini, ini sisa nanti kita lepas ini kita cuci supaya bersih Kita langsung lepas saja di sini ya kita lepas supaya bersih total teman-teman Sampai sekarang soket bagian sini dilepas teman-teman Oke Oke sudah terlepas sisa kita cuci nanti Oke lanjut lagi teman-teman Sekarang kita lepas besi kancingan gerger -ger ini ya. Ini sisa satu eh sekali lagi saya ingatkan teman-teman kalau mau melepas baut-baut eh, di standnya itu plastik itu harus teman-teman harus hati-hati ya supaya nanti tidak rusak. Ini kita lepas. Kemudian ini teman-teman harus menggunakan tang sepi ya. Kalaupun teman-teman nggak punya tang sepi, cungkil pakai eh, obeng plat juga bisa, tapi harus pelan-pelan supaya eh, sepinya ini tidak bengkok, teman-teman. Oke, okay. saya cari sepi cari obeng dulu, teman-teman. Ya, daripada saya teman-teman lama cari obeng sepi, tang sepi. Uh, pelat saja ya. Daripada saya pusing cari obeng tang sepi, oke. Okay. Eh, uh, untuk uh, sepinya dan Baut-bautnya teman-teman jangan pisahkannya supaya nggak tercecer. Kita mau cuci. Nah ini ada sepinya teman. Pen, sorry, ini pen -nya. Nah baru kita bisa melepas namanya sensor. Ini sensor teman-teman. Sensor pendeteksi pada saat uh, tintanya habis. Dia mendeteksi minta teman-temannya. Yang deteksinya bahwa tinta di boxnya itu sudah tidak ada atau tulisannya add e toner add toner teman-teman kita lepas saja agak keras ini karena sudah melengket teman-teman namanya sensor kita lepas semua ini supaya bersih teman ini bautnya ada dua nggak perlu kita buka karena pakai tang sepi lagi teman-teman. baru standnya ini eh, plastik takutnya patah. Hmm. di ini kita sisa tarik ya, kita lepas. kemudian ini nggak nggak usah lagi karena standnya plastik takutnya eh, ini patah standnya teman-teman, malah merusak lagi. oke ini kita bisa lepas. aduh motor sih. nah kalau pakai menggunakan sepi begini nggak apa-apa teman-teman tinggal tumpuk sedikit saja oke okay. kita lepas teman-teman ya kita mau cuci cuci semua biar gergernya di apa sudah cipe itu ini kondisinya teman-teman bagian -teman, dalam enggak terlalu enggak Cintanya nggak terlalu banyak, ini nanti kita rendam dulu pakai bisikan sabun sunlight teman-teman Besok baru kita cuci atau sebentar kita cuci supaya langsung eh, bersih ya Kita langsung cuci saja teman-teman Kita rendam Jadi teman-teman eh, ini semuanya sudah kita lepas Ini motor hoppernya dua-duanya pengaduk sama pelempar ya Terus ini nggak perlu kita cuci, ini juga nggak perlu dicuci, cuma nanti dibersihkan, kita semprotkan menggunakan WD. Nanti teman-teman bisa lihat, nanti setelah nanti kita lakukan pembersihannya, dan gergernya ini semua kita mau cuci, ya, dengan kaper-kaper yang bagian atasnya, kemudian boxnya, teman-teman. Oke, let's go, kita rendam dulu, teman-teman. Oke, teman, ini kita sudah sediakan baskomnya kita menggunakan sabun sangrai dan ini kita mau langsung saja teman-teman ya kita rendam baru sebentar kita tambahin air kenapa kita rendam teman-teman ya supaya nanti eh, kuman-kumannya ini kotoran-kotoran yang lengket-lengket di bagian cover ini itu pada saat kita sikat atau kita menggunakan kuas teman-teman itu supaya bersih ya Uh, juga ini kita rendam ya. Cuma kita bedakan tempatnya karena ini terlalu uh, besar, teman-teman. Let's go. Kita mau ke sana. Ada, 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 ada. Tuh. Oke, ini kita tambahin air, teman-teman ya. Tambahin air ya. Tambahin air. banyak cintanya teman-teman kita nanti tambahin lagi sabun sunlight nah dan ini kita langsung saja isikan di boxnya ini ya. sensornya satu tok satu saja oke kita ini kasih air oke Baru sebentar kita kasih tambahin lesang teman-teman. Nah, uh, mungkin sebentar kita cuci. Kita menunggu sekitar 10 menit atau 15 menit baru kita uh, lakukan uh, nyuci. Ya. Oke, teman-teman. Uh, saya nggak perlu saya kasih masuk uh, pada saat mencuci karena ini sudah malam juga. Ya, lagian di daerah bagian sana itu kita tidak menggunakan lampu teman-teman. Ya, jadi supaya nggak gelap juga videonya. Lebih baik nanti eh, setelah dibersihkan dan cara memasangnya kembali atau merakit kembali teman-temannya, saya buatkan juga video lain. Oke? Okay? Eh, jadi caranya seperti itu kita supaya nanti tinta eh, itu normal mengirimnya mesin dari boxnya ke developing teman-teman supaya tidak terjadi lagi macet-macet. Dia akan ringan karena. Pastinya di box tintanya itu banyak sekali gumpalan-gumpalan tinta yang sudah mengeras ya Apalagi dengan kondisi mesin yang sampai berapa tahun, tiga tahun, empat tahun itu pastinya Itu sudah positif akan tinta-tinta e, akan menggumpal dan membantu teman-teman Oke, e, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan di-share ke teman-teman para pengguna mesin fotokopi. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.